بأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن سطوره فجر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله إخوة أخوات إبو ببابو أنا بننتن روان القرآن جنتي لكسه لله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله مصام كتاب بشكر الله سبحانه وتعالى يا من فجني satu hari lagi yang Allah Ta'ala mengizinkan kita supaya kita sama-sama dapat dan bersyukur kepada Allah dan dapat kita bangun daripada waktu pagi lagi dan kita dapat bertasbih dan munajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Alhamdulillah, marilah sama-sama pada pagi ini dan pagi hari yang sangat barakat kita berada pada bulan pada Al-Muharram, kita mari dengarkan satu di antara dan Nida'ur Rahman kepada ahli iman yang bersangkut dengan masalah adat-adat kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Taala mengajak dan apa ni mengaturkan cara di dalam kita menghormati lebih-lebih lagi menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara kita menghormati saudara-saudara kita. Insya-Allah Taala setahinah pada pagi ini saya bersama dengan Ustaz Ibrahim dan insya-Allah Taala kita akan bersama dengan satu keratan ayat. Dan agaknya panjang sikit ayat ni, iaitu ayat 53 daripada Suratul Ahzab. Maka sebelum daripada kita lagi tengok dah tentang intisari ayat ataupun mafhum, maksud ataupun apa yang kita dapat ambil daripada ayat ni, terlebih baik dahulu kita mendengarkan ayat ni insyaAllah Ta'ala. Dan bagi saudara kita yang ada Al-Quran, dan kita boleh buka Suratul Ahzab ayat yang ke-53 insyaAllah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله صدق الله العظيم الحمد لله إخوة أخوات يعني رحمة الله سبحانه وتعالى sama kali marilah kita sama-sama syukur pada Allah. Dan kita sudah pun berada pada hari yang kelapan dah, Ustaz Berhainah, hari kelapan bulan Muharram. Dan esokkan hari kita masuk hari Tasu'a dan juga hari Ashura.
yang mana menjadi dua hari ataupun satu hari yang sangat besar di dalam syarak Islam atau di dalam sunnah Nabi SAW, bahkan menjadi hari yang Allah Ta'ala menyelamatkan para-para anbiya yang waris pada hadis Nabi. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam daripada tenggelamnya laut pada masa yang lari daripada Firaun dan lakah laut saat ini. Maka Allah Ta'ala menyelamatkan mereka, maka tanda kesyukuran Nabi Musa, mereka berpuasa dan serta Bani Israel. Maka alhamdulillah kita dah juga menjadi ummah Nabi Muhammad SAW. Supaya kita lebih dahulu kita ikutilah sunnah Rasulullah, yang kita berpuasa pada hari 10 dan lebih-lebih lagi kita tambah lagi hari 9 dan sebagaimana waris hadis Nabi SAW. Dan itu sebagai mukaddimah kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah ayat yang kita baca Ustaz Ibrahim, ayat 53 ni, yang terkenal dengan orang panggil ayatul hijab. Dah ulama panggil ayatul hijab itu ayat yang Allah Ta'ala fardukan hijab atau fardukan suhu apa ada tabi, ada orang panggil ada tabi di antara apa ni isteri Nabi kita SAW, ataupun hijab dan pakai tudung tutup dah tidak ada, sebab belum daripada turun ke ayat ini. Dah biasanya dah isteri Rasulullah kadang-kadang duduk makan sekali dengan sahabat, dan kadang-kadang sahabat masuk rumah Nabi SAW dan isteri Rasulullah. Dan kita bayangkanlah bahawasanya di zaman itu rumah Rasulullah pun bukan rumah besar dah. Rumah tu kalau kita tengok hujrah Aisyah sendiri, kalau kita pergi di Madinah, dan kita akan terdapat tahu tengok kawasan dia dah tidak besar sangat. Jadi pada masuk dari rumah terpaksa duduk sekali dengan isteri dia. Maka apabila belum daripada turun ayat ni, iaitu ayat hijab, maka boleh duduk kecil sekali, kadang-kadang makan sekali. Nah, tetapi apabila Allah Ta'ala memerintahkan ayat ni, dan maka Allah Ta'ala dah jaga apabila kita masuk di rumah Nabi khususnya, dan umumnya pada rumah-rumah apa ni umat Islam atau rumah-rumah yang ada orang perempuan apa semua, dan kita mesti jaga. Jadi pada ayat ni dan khususnya Allah Ta'ala memanggil orang beriman Ustaz Ibrahim. Nah, la ya'lamina amanu sumadah ni, dan kita ayat sumadah ya allazina amanu ni masaddaqu billahi wa rasulih, orang beriman ni apabila mereka membenarkan Allah dan Rasul. Dia kata mulianya orang beriman, dan Allah Ta'ala dan memanggil, apabila memanggil kalau beriman, atau apabila orang beriman tak buat benda ni ataupun apa ni melangkahi benda ni, bermakna iman dia tak sempurna. Dan Ustaz Ibrahim dah tak sempurna. Jadi orang mukmin ni dalam Al-Quran Ustaz, Allah Ta'ala panggil salah satu daripadanya, Allah Ta'ala panggil subuh. Nah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyah. Allah Ta'ala panggil orang mukmin supaya puasa. Hasin ini Allah Ta'ala panggil orang mukmin supaya tinggal. Yang ni buat. Nah, panggilan yang pertama Allah Ta'ala nak ajar, kerana orang Islam ni dia kena ada hubungan rapat dengan pemimpin, dengan Rasulullah, bukan sebagai orang biasa. Pasti kita kena beri kehormat kerana dia pemimpin, lagi dia sebagai Rasulullah, utusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adat-adat ni Ustaz, kalau kita guna pada masa sekarang ni, Masya Allah, tempat kita ni amin, tempat kita ni tak ada orang masuk curi, tempat kita tak ada orang nak masuk rumah orang dengan tidak minta izin. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi, wa ya ayyuhal barime, jangan sekali-kali kamu masuk rumah-rumah nabi illa an yu'zana lakum, malaikat diizin kepada kamu. Ini kaedah susah ni Ustaz. Di dalam Islam kita tak boleh masuk rumah mereka, kita kena minta izin dulu. Dan kita minta izin sama ada dengan cara salam Ustaz. Kita beri salam assalamualaikum. Kadang-kadang pak kita ni mudah doa. Mudah doa masuk, orang tua tak ada pun kita masuk, ataupun tu tak izin pun kita masuk. Jadi itu di antara kita sebagai sesama Islam tak boleh dah. Apatah Nabi SAW, Nabi ni tak boleh sekali-kali kita nak panah-panah nak masuk dengan tidak minta izin. Itu salah satu daripada ajaran yang Allah Ta'ala larang orang mukmin dan masuk dengan tidak minta izin, khususnya rumah Nabi SAW. Jadi ayat ni walaupun panggil di antara asbab nuzul yang disebutkan oleh ulama mufassirin, iaitu Rasulullah SAW berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Yang itu kita makruf, maklum dah. Dan dalam surah ni juga Allah Ta'ala sebut tentang kisah Zainab. Kisah Zainab,
فلما أبنا زودناها كهالكي لا يكون معنا مسألة فلما قضى زيد وطلب منها هذا لكسه أحزاء لصلاة الأحزاء لتباتيانه بلوم فدا آيات نينه الله تعالى دا آيات tentang kisah perkahwinnya Zainab binti Jahsy dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ayat dah kemarin masuk dalam soalan ni, iaitu Allah Taala sendiri yang apa ni yang yang kahwinkan Zainab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena antara hikmah itu terayat dah ada bahasanya, hikmah yang antara hikmahnya masalah anak panggil anak angkat mana penuh mutabanna ni anak angkat yang Rasulullah ni Zaid bin Harisah ni sebagai anak angkat dia. Dan kalau jahiliah ni lah, kalau anak akak dia semua anak sendiri dah dah harai nak menikah dengan abis isteri dia, makna bersaka apa semua boleh bagi. Maka Allah Ta'ala nak batalkan amalan yang telah diamalkan oleh jahiliah. Dan itu apabila dikirakan, ditolakkan oleh Zaid, apa ni Zaid, maka Rasulullah kahwinkan dengan Zainab binti Jahsy, Allah Ta'ala sendiri. Sebab itulah Zainab binti Jahsy ni apabila dia duduk dari kalangan isteri-isteri Rasulullah SAW, dia rasa dia reti nak rakyat benar-benar hak dia panggil benar-benar dia lebih pada orang lain. Masa dia reti nak lah yang saya kata fokmu semua ni orang atas dunia belakang menikah. Jadi mana melalui perkahwinan ayah dia, perkahwinan wali dia, wali dia. Tapi atas aku seorang ni zawajna man fawqa fi sab apa ni faqas sama sab, dan makna apa ni yang di atas langit itu Allah Subhanahu wa taala yang melalui ada perkahwinan Zainab sendiri. Jadi rasa kata dia ni lebihlah kerana dia ni dikahwinkan oleh Allah zawajnaha, dan Allah Taala sendiri yang nikah dia. Jadi dia dalam sejarah ni ustaz, dia dalam sebabun nuzul ni Nabi pun dia buat makan ni. Ya, makan. Dia kata sunat buat makan ni. Sunat walimah kita tu. Ya, walimah ni sebenarnya walimah pada masa Nabi ni dia mudah ustaz. Ya, mari dia tidak jadi takalluf, jadi tidak jadi berat. Jadi kalau kita keluar walimah pada masa sekarang ni, nah masuk dengan gendai, masuk dengan lagu, masuk dengan macam-macam ustaz dalam campur. Ya. Jadi kat Nabi ni dia buat makan ni, dan khususnya apabila ada bewah ada buat makan ni, dah terpaksa kena masuk dalam rumah. Nah, masuk dalam rumah, maka Allah Ta'ala nak ajik, nak jaga adat-adat ni. Yeah. Nak jaga adat-adat walaupun buat makan dah sekalipun. Nah, kerana rumah Nabi nombor satu, rumah Nabi tak ada besar ni. Kalau masuk setengah daripada riwayat ni, orang mari makan 300 lebih. Yeah. Nah, 300 lebih ni, jadi masuk kena masuk 10-10. Nak lebih pada tu tak boleh. Jadi apabila tubik, Nabi panggil izin masuk lain pula. Jadi kedudukan lagu ni ni, apabila kita pergi rumah orang yang khusus yang dalam masa bewah sebagai kita tak jaga adat, kita tak rasa kata umur kita gitu gitu lah dia. Nah, masuk ke dapur, masuk dalam bilik dan sebagainya. Jadi perkara ini Allah Ta'ala tegur kepada para sahabat dan tegur kita pada masa sekarang, sekali-kali jangan buat lagu tu. Nah, jangan buat lagu tu illa yu'zana lakum ila ta'amin ghaira nazirihi ghaira nazirina inahu. Nah, jadi setengah ulama kata, so, kalau kita kuliah Imam Sa'di ni, dia kata ustaz, dengan jangan kita tunggu nanti masuk dulu. Dia duduk dalam rumah duduk buah, lepas tu tunggu bulan-bulan nanti masuk. Maknanya apabila masuk Nabi panggil tu belah baru boleh masuk. Tapi kalau kita nak masuk duduk buah dalam, duduk kuliah makan, duduk bila nak masuk nak tunggu makan ni, tak boleh. Kenapa? Boleh menjadi penyakit penyakit ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita benda-benda tadi akhir tadi dulu kita tunggu belum masuk boleh akan selalu ditunggu. Boleh kan kita duduk tak ada atulah. Kita pergi mari kita tunggu biar ada mata baru duduk tak ni tak apa kita tunggu dulu. Dalam buah ada benda buah masuk kita makan dulu. Sebenarnya adat lagu ni ni dah mana tak contoh mana. Dan apabila tuan rumah janji, sebab itulah ada sebab sengah sebab Pak Luak Walimah apa dia tulis masa selalu dah. Kalau apa ataupun mulai daripada jamunya mulai pukul 12 misalnya kita ada ataupun apa pukul 3 misalnya kita pukul 12 ya jam kita takut semula lagi tunggu dah ni panggil satu dan telah adat mukhalaf. Jadi ayat ni sebagaimana saya ayat turun pada masa Zainab yang setiap berhari saat ni. Dan jadi Nabi SAW apabila dia berkahwin dengan Zainab ni ausa'ah. Jadi Nabi tu jamu agaknya lebih apa ni apa panggil Allah hitam dah kata jam bawah besar sikit lah. Dan saya kata at-ta'am wa ta'aman as-sawiq. Dan saya kata dia kata wakilnya sebagai makanan daging al-laham, daging atau kambing semua. Jadi wah, jadi mewah sikit kerana ada Allah menikah. Ya, menikah. Allah Ta'ala menikah memuliakan Zainab. Dan Zainab binti Jahsy ni kerana dia baru saja dicerai dan oleh anak-anak ti anak-anak pewa Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ni makna tadi awak makan ni dan makna sebanyak mungkin untuk memeriahkan majlis perkahwin ni. Ya, kita pun comel dah saat berhari dah awak perkahwin ni, nak memeriahkan perkahwin ni tu comel itu, dan itu adalah sunnah. Nabi kata awlim walau bisyad walau bisyad kamu wa walimah walaupun sekadar dengan kambing. Kita tak bukan suara kambing, tak ada kubah lah ataupun lembu luaika selalu ataupun lebih barat tu barat comel dah di dalam memeriahkan majlis. Tapi kita
gila capu aduk di antara adat-adat yang bukan daripada Islam. Sebenarnya kadang-kadang adat-adat Hindu. Dia kadang-kadang capu adat tawantuk mari. Dan bila ni sebanyak benar, saya tak tahu. Bukan lagi tak kejahat ni lah. Jadi nak we peringat dia. Kita tengok di zaman Rasulullah SAW, Nabi buat makanan dan Nabi panggil sahabat-sahabat. Dan jadi orang manggil tak betul lah, iaitu Anas ibn Malik. Dan kita terjumpa hadis ni banyak dicerita oleh Anas ibn Malik. Kerana Anas ni sebab pada Nabi, dan dia lah jadi salah satu budak Nabi. Nabi ayat sedi panggil dia panggil. Sehingga akhirnya dia panggil ya Rasulullah habis dah orang. Maka habis dah. Maka sebab tak boleh ayat rumah Rasulullah dan rumah tak besar sana. Dan kerana masuk sahabat 10 orang atau masuk satu kelompok tubik masuk tubik masuk tu sudah makan tubik. Tapi ada di kalangan mereka hak masuk belakang saya tubik Ustaz Ibrahim. Duduklah jaga kita makan 2-3 orang, 2 orang sebenarnya atau 2 orang, 2 atau 2-3 orang. Tak istah. Atau sebenarnya atau 2 orang masuk sudah makan kena buat. Jadi menyebabkan Rasulullah ni apa ni merasai apa listrik lah. Jadi nak rakyat ke sudah hakian ni tubik Rasulullah ni membeliakan suka kita keluar rumah tak berharga orang mari rumah kita makan sudah ada lah sudah hakian ni baik lah ni bukan dia akhlak dan bukan dia adab. Maka Rasulullah SAW masuk duduk makan lagi Rasulullah tubik tak ada lagi tubik menghasilkan Rasulullah tubik dia membang tubik lah tubik Rasulullah tubik jimoh Aisyah jimoh Aisyah jimoh isteri isteri ya adab Nabi SAW apabila berkahwin dengan isteri baru dan lepas pada dia duduk dengan isteri dia akan dijarah isteri sihat dulu dan isteri dulu akan tanya kaipa wajah kaipa wajah apa nak mengganggu mana weh salah satu kata lagu mana weh isteri yang baru dan Alhamdulillah Nabi SAW Alhamdulillah pilih mari tak terang Ustaz Ibrahim tak boleh pilih mari jalan lagi tawar isteri dia jarah rumah pilih masuk rumah duduk buah lagi dia mana 2-3 orang dia tak sabar lagi kata Nabi duduk duduk tu isyarat lah Nabi cuba pula yang kedua dah cuba yang kedua kulit lagi bawa tak ada siapa di rumah tu melihat dia buat dia pun dah happy sikit kan jadi siapa di rumah ayat tu cubik habis siapa tu cubik dapat dia maka Nabi tak ada lagi mana masuk rumah ahli kaki masuk sebelah dan luar kalau tak turun ke air tu sejak karena Anas ni bersekali dengan Nabi semua kan Nabi cubik mula dia cubik Nabi dia kulit mari dia ada rumah lagi Nabi cubik pula dia pun cubik Nabi jadi salah mendengar cerita-cerita Anas ni kaki lah dengan Nabi SAW tapi bawa Nabi cubik lepas pada tu sekali dua kali Nabi cubik bila Nabi masuk ke rumah Allah Nabi turun ke tabir itu kami air ke hijab lah sebab Anas sendiri pun lepas pada tu nak masuk ke rumah Rasulullah SAW dan nak minta gafar daripada ummahatul mukminin maka kena ada tabir belum pada tu ada sahabat lain jadi Anas masuk rumah dah kata sebab anak dia lah masuk sampai dapur apa semua yang ni ada adab yang Allah Ta'ala ajarkan dan benda ni makna betul dengan apa yang telah diminta oleh Umar Ibn Khattab dan Umar ni senantiasa Allah Ta'ala ni pilih dia dan apa pendapat dia ni betul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagaimana hadis banyak lah Umar kata wafaktu semua kata empat kala semua kata tiga kala dalam hadis Umar raya semua daripadanya ayat terhijab pada Umar sendiri ni dia berasa pada terlayuhar berasa apa pada semua terhadap dan isteri Rasulullah kerana umat kata ada kata yang masuk ya Rasulullah istajabna wa'la hijab mana wa'la dinding atau wa'la tabir atau tudunglah isteri-isterimu kerana apa? Kerana orang masuk dalam rumahmu al-sajid wa apa ni? Al-adbir wa-sajid ada kata ada orang malak dan kadang-kadang ada orang yang niat tak malak atau orang jahat apa semua tapi apabila tidak diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Nabi tak ada wa hijab lagi lah ataupun kita mudah-mudahkan pakaian tidak bertudung hijab apa semua lagi lah tetapi pada tu ayat ni maka inilah menandakan bahawasa lelaki dan perempuan yang halal nikah tu mesti kena ada dan sakat dan hijab sebagainya dan kalau kita pilih ayat ni kerana ada rahmatil Allah sama kata Al-Quran ni betul daripada Allah Ta'ala kerana Nabi ni orang bangsa nak malu Nabi ni sifat dia malu nak rakyat dia masuk tu daripada rumah tu kaya setahi minkum dia malu nak rakyat tapi apabila Allah Ta'ala Allah Ta'ala tu ayat ni wallahu la yastahi min al-haq Allah Ta'ala tak malu benda kebenaran ni Allah Ta'ala pasti nak rakyat Allah Ta'ala tu ayat ni ni dia kata Nabi tu sangat tak malu berarti apabila tu ayat Quran ni kena rakyat juga aku nak rakyat juga kata benda ni tak boleh benda ni nak buat tak boleh dari rumah Nabi apa dia sudah makan ayat tu bit ini tanda kata Al-Quran tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Nabi sendiri pun dia kata susuk dah nah, Nabi dia kata ayat ni susuk sikit kan malu dia mula-mula buah sahabat duduk buah dia kecil malu tapi Nabi tak apabila turunnya ayat Nabi tu ada sifat orang panggil amanah dan tabligh dia siapa tak Allah Ta'ala siapa pada dia siapa dah nah, apabila tu ayat siapa dah walaupun duduk hakikatnya malu sekalipun siapa pada mereka itu ya jadi
Saya kata di antara adat kita ni sebagai orang yang telah didakwah, memadu'in orang yang didakwah, ya, pertama kali kalau kita mengikut kaedah ayat ni, ya, kita tak boleh nak pergi dengan tidak ada dakwah, dengan tidak ada panggil le, dengan tidak ada panggil jeput ke. Khilaf lah masalah uruf tu lah Ustaz Ibrahim. Masalah uruf juga. Dia masalah jeput umum kadang-kadang ada setengah orang ni ya jeput umum. Masalah raya di masjid ataupun pesan pada orang semua tu panggil jeput ke belakang. Ya setengah orang tu kadang-kadang hidup pegang kata ya kita tak boleh pergi. Dah, kerana tidak ada panggil le. No raya dia khususi pun kita pun jangan siapa panggil tu pegang sama salah tu. Kadang-kadang jeput ni ada berjeput yang berbentuk umum. Dah, mana semua orang yang duduk sini walaupun kenal tak kenal ataupun tak ada rakyat sendiri tu pergi belakang dan ataupun jemputan yang berbentuk khusus kita nak tengok lah pada majlis tu yang berbentuk khusus dan mana kita yang tidak ada jemputan tapi masalah walimah ni dia tak berakhir Nabi kata ta'am walimah ni kalau jemput syarat ta'am walimah ni syarat ta'am kau panggil orang-orang kaya orang-orang ada pangkat orang khususnya sesuatu orang yang buat di hotel di persemua dah lepas tu panggil orang yang ratus tak ada hotel tak ada orang miskin lepas tak gamak lagi di hotel penggabar maknanya saya rataan Nabi Raya sebab tu walimah ni saya rasa tak sesuai lah kalau rumah kita dan masyarakat rumah kita pergi lewat di hotel tu nak panggil kat orang kaya saja panggil dia orang ada pangkat ada persemua kadang kita mengharamkan gila-gila kita yang miskin fukara dah sebenarnya ta'am walimah ni kalau kita mendahului mentakdimkan orang fukara miskin ya orang fukara miskin dalam kampung kita kerana orang panggil ta'am makan ni yang nak menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah ya, bagaimana ta'am makan ni orang panggil makan ni akibah dan makan ni walimah dan itu makan ni yang menunjukkan bahawa kita nak tunjuk kesyukuran dan al-farah kesyukuran kita yang dapat isteri baru misalnya ataupun dapat anak baru. Tapi mak kita ni ada adab pula Ustaz Ibrahim. Jadi apabila mati wak makan ni, tu sebenarnya saya ada adab ni orang kita nak syukur ke nak gapo Allah Allah. Sebab kita tak cukup banyaklah. Ya. Saya kata makan ni yang panggil ni kita bersyukur hati kita ataupun kita berasa Allah Taala rezeki yang panjang, Allah Taala rezeki kita luas. Kita berasa nak syukur rezeki yang Allah Ta'ala bagi pada kita, panggil orang miskin, panggil jira-jira, walaupun mungkin miskin pun jira kita lah, orang yang dapat ataupun keluarga kita yang jauh-jauh, nah, buat satu macam ni untuk jamu mereka. Ya. Maka, di tengah orang yang kena panggil juga. Nah, di sana yang ada panggil ada izin ni ada dua rupa, sebenarnya Ustaz berhari saat ni lah. Ya. Izin masalah izin lafzi, tuan lapar. Dan ya, masuk rumah. Bagi ada juga izahat ursi izahat ursi ni mana uruh tu biasa ketika kita janji dalam keluar rumah dia kata muai lah rumah tu kurang belak dan kita pergi sapa rumah dia mana yang bukan itu siapa mana tu banyak terbuka dah mana uruh mana tak ada gapa lah dan kita masuk mana uruh pada uruh tu kita tengok lah tu uruh biasa di rumah kita dan apabila jamu-jamu yang tak ada wak dengan dalam rumah misalnya setengah lain-lain ni jamu dekat rumah ataupun jamu tak ada sakut dengan rumah gapa tu agak mana luas sikit lah ya. Agak dengan luas sikit tapi apabila khususnya dalam rumah ni dah mana apabila sudah makan dah apabila du'in tu fadkulu apabila ta'in tu fantasiru dah apabila sudah makan dah sebenarnya khususnya apabila makin naik walimah pengganti baru Ustaz Ibrahim ya yeah. Kata dia baru nikah dengan isteri dia kita ni sayang dia rapat Masya Allah dia ingat tak apa dia sayang kita rapat ya yeah. Duduk rumah dia apa kira dah dia tak payah tak mengkulik ni malu saya rapat ini kita meliti ke malam ni yang mana pengganti baru dia sudah makan kita izin sudah lah dia ada pasal dia kan kita di perangai kan yeah. Ada kata Ustaz Ibrahim buat buah masuk pada waktu malam sebagainya waktu malam bila ganti ni malam tu sebab malam tu esok dia pergi dengan isteri dia yeah. Dia ada masalah lah kita benar-benar berlaku lah gitu lah isteri dia nak jalan nak tunggu apa dia nak semaya sunat nak doa nak kecek gapo kita nak pergi kecek apa kira dia jadi esok masalah besar lah hantar duit belanja dulu ni masalah kita kena jaga juga lah sebagai orang panggil kena jaga dan benar-benar lagu ni sebab tu Allah Ta'ala ni memanglah dia atur comel dia atur cara dia tu comel. Jadi kalau kita boleh ayat ni Ustaz dia betul lah subhanallah Ta'ala nak backing masyarakat kita pada masa lalu ni pun yeah. Dapatlah kecil bak walimah ni yeah. Bak walimah bak bewah bak nikah kahwin tapi dalam ayat ni juga Allah Ta'ala sambung dengan ayat tu hijab wa iza sa'utumuhunna mata'an fas'aluhunna min warai hijab khususnya apabila walimah ni Ustaz yeah. Dan macam-macam cerita yeah. Kalau kita pergi masuk Ustaz kita sambung sahaja ya masa sudah habis khususnya pertama nanti kita masuk musim yang kedua insyaAllah Ta'ala dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بأول مرة وقعت عليه
عيوني تاليا أحسست في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله dan yang pusingnya yang kedua Quran Jannati ini dan juga Ustaz belum ada kita nak masuk nak sama daripada ayat kita baca ni. Hari ini kita ada satu ilmu lah bahasanya di Hong Kong Cina Nacat di hari ini kita akan ada satu pilihan satu pilihan yang halal dan satu ceramah daripada acan daripada hak bakok dan daripada hak tempat tank kita ni pun akan bersama kita dan Ustaz Taib pun setelah lagi tu akan pergi di sana insyaAllah ta'ala. Penuntut yang dirahmati Allah, saya sapa saat ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang masalah perkahwinan, masalah walimah, masalah dakwah ni betul semua Allah Ta'ala sebut untuk nak mengubati benda ni khususnya di rumah kita. Saya kata pada waliknya dakwah ni lah dan pakai hijab, dedah aurat, dah pakai bau, dah capur lelaki perempuan yang sak. Jadi Allah Ta'ala buat batasan bahasanya dalam masalah dakwah ni, dalam masalah makan dan sebagainya khususnya terhadap isteri Nabi. Apabila kita minta satu-satu benda di dalam pinggir makuk ke apa, fas'aluhunna min wara'i hijab. Dalam kamu minta benda tu ahli belakang dinding, ahli belakang hijab, ahli belakang tabir dan sebagainya. Tak saya jumpa makna di antara mata ke mata, muka ke muka. Kerana fitnah lah ni Ustaz, berlakunya dengan sebab bebas. Ada telefon, ada benda ni boleh kecek dulu nak jumpa ni bukan guna seni. Nak jumpa lelaki perempuan kena berjanji jauh lah kita. Sekarang ni subhanallah dan azal itu kita kena ingat masalah jumpa ni, masalah kelih ni khususnya tempat bekwah ni tempat dah demo duk pergi seorang berlaku lelaki perempuan kali kita tak jaga adat-adat maka masuk daripada kata benda yang Allah Ta'ala lagi. Pasal itulah tempat-tempat bekwah ni alhamdulillah semua-semua tempat tu dia buat kemah kau untuk lelaki dan kau untuk perempuan, kau untuk keluarga dan ada anak dekat pun kata ada ayat satu tu. Tapi kalau kita tahu lelaki nak duduk sekali dengan perempuan, perempuan duduk sekali dengan lelaki dan mengakak gapo tu duduk. Jadi masuk daripada larang ni hak Nabi larang dan tak betul dengan apa Allah Taala sebut dalam dalam ayat hijab ni Ustaz. Dan mana benda-benda lagu ni panggil benda aturan masyarakat dan kadang-kadang kita ni buat pergi kata labuk orang sini dan labuk orang sini tapi kalau kita tengok di negara Arab dia comel seperti di Mekah di mana di Saudi ni dia panggil ada qasal farah panggil ada panggil tu waktu tempat khas dan untuk buat weti jamu lelaki suku perempuan suku tapi dia apa adat tak comel sikitnya masalah pakaian itu yang walaupun perempuan ada lelaki itu kena gitu hak tu masalah ya tak ramai sikit lah dengan belakang-belakang ni siapa telajak tu makna taraf di segi bekwah di segi apa ni tu bazir tu makna teruk lah makna ada selangor orang kaya tu bazir makin ni apa semua tu tak ramai lah dan makna tapi alhamdulillah kita ni kalau kita tengok dan masalah ya Rasulullah wa makin alhamdulillah kita pun kadang-kadang setengah alhamdulillah dah usaha untuk nak walk sebanyak mungkin dah untuk nak wak makan untuk ikut sunnah Nabi kerana kita wak makan kita nak kelebihan pahala dia nak kebat berkatan dan kita nak barakat mana ta'amul walimah ni tak ada dah sehingga dalam hadis Nabi izah da'al ke fa'ajib wajib apabila orang panggil apabila kita tidak ada keuzuran wajib kita kena talbiah atau kena pemenang sambut kita panggil lah ta'am walimah tak sebab ta'am hak lain ta'am walimah ni Nabi wajib lah apabila da'al ke fa'ajib mungkin jawab mungkin negi mana mungkin tutupkan hajat saudara jadi rumah kita pun demikianlah yang rumah kita ni mana adat juga dah apabila makan wajib kalau tak pergi pun kena ada siapa benda barang-barang atau bayar apa semua tu makin dia antara adat yang dilakukan rumah kita apabila yang di adat berpanjang itu payah juga dah untuk nak ubah apa semua cuma kita mari tengok hak Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala mengkritikkan para sahabat dan orang-orang hak serta dengan Nabi dah ni Allah Taala kritik lagi Allah Taala kata wala musta'nisi had inna zalikum kana yu'dhin nabiy fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ini ayat al-hijab tu adalah. Dan apabila tu ayat ni dan isteri Rasulullah SAW alaihi wasallam sendiri pun semua tu kena dah kat siapa dari isteri Rasulullah SAW pakaikan hijab. Mana tudung pakaian tudung. Dari boleh ada di zaman belum pada turun ayat al-hijab. Dan boleh ada perempuan yang aurat dia boleh ada tak ada itu mana lagi lah dan muka gapo semua tangis dengan duk makan sekali dan sebenarnya kata
Ya, Rasulullah SAW ni sengah riwayat kata apa ni, Nabi SAW belum pada tu ayat ni ni ada makan dengan sahabat mari di rumah dia jamu makan, yeah. Dan Aisyah dia setiap kadang-kadang makan sekali, yeah. Kerana tidak ada perintah Allah Ta'ala tak lari, eh. Dan kadang-kadang makan memanglah makan dalam hidayatullah, tangan tu belaga pergi mari, yeah. Dan setengah kata ayat tangan Aisyah tu kita tepuk atau tangan lelaki yang makan sekali dengan Nabi sahabat ni, kita tepuk tangan Aisyah. Benda ni yu'zin Nabi, dan Nabi merasai tak mana apa panggil tak senang hati lah, yeah. Berasa tak senang hati. Dan apabila lagu ni Allah Ta'ala dan memerintahkan hijab, ya, ada sakate, ada dinding, ada tabir misalnya, ataupun ada tempat khusus dan sebagai hijab ni, supaya nak jagakan agar yuzin nabi istahminkum, mana zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin, dan bersihkan hati lelaki dan hati perempuan. Memanglah apabila duduk sekali ni, walaupun kadang-kadang kita kata tak ada apa sahaja dia, dan rumah kita balik ke dekat tak ada apa tu sahain dia, yeah. Tapi sahain pun orang muda-muda ni duduk dua orang dan tempat gelak lah ni tu banyak kedai-kedai kita tak sahain lah, yeah. Ajak orang makan kedai pasal duduk dua orang gelak-gelak pita linak-linak atau pita gelak ni ada, yeah. Benar-benar kerana apa, apabila duduk dua orang lah keluar raja bilati illa wasatuhah syaitan, yeah. Dan tidak keluar lah soal laki-laki dengan perempuan, mereka yang tiga itu adalah syaitan, yeah. Nah, kalau kita pilih ayat ni Ustaz, masalah hijab ni boleh cuci benar-benar dalam dalam. Benar wah. Ya. Dan, tapi dia cuci benar-benar dalam hati. Karena mata ni, ulama kata dalam satu hadis Nabi ni, mata dengan sebab mata ni akan masuk capok ke syaitan. Anak panah syaitan masuk pada hati kita. Dengan kita klik pada benda yang haram, seolah-olah anak panah masuk dalam hati kita. Pasal tu kalau kita ada hijab ni, hati kita tu sening. Hati kita dicuci. Pasal tu dalam Islam dia nak cuci hati kita dengan iltizam dengan hijab, iltizam dengan pakaian Islam. Barulah masyarakat Islam tadi dah cuci daripada fitnah, cuci daripada benda rogo, cuci daripada zina, cuci daripada benda yang haram. Jadi masyarakat sekarang Ustaz, kalau kita boleh tahu anak, tahu anak dalam tu siapa dan sebagainya, tidak ada kira oleh kerana dedah orang. Perempuan dedah orang, berpakaian nipih, berpakaian ketat, berpakaian yang nampak segala perkara tadi, yeah. Itu sebab-sebab yang timbul fitnah daripada masyarakat. Dan juga cara untuk cuci hati kita lelaki dan perempuan ialah kita gunakan hijab. Nah, sama ada hijab dalam rumah ataupun hijab pakaian yang sahaja. Lagi wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah. Dan juga tak boleh bagi kamu nak menyakiti Rasulullah. Menyakiti sebarang penyakit penyakit Rasulullah, sama ada Rasulullah masih hidup atau Rasulullah dah mati dah sah. Rasulullah dah masih hidup lagi, sama Allah dah nak melaung suara, nak menderah ke suara, nak melaung, nak mengakak ke suara panggil Rasulullah, tak boleh Allah Ta'ala lagi. Ataupun pada masa sekarang itu juga ketika kita ziarah di kubur Rasulullah SAW, yeah. Orang pakat tidak ada akak suara kena hormat, yeah, maka dia tulis lah, yeah. Pada masa dulu dia tulis ayat la tafa'u suatu akak rumah la hajar al-sharifah Nabi SAW tu lah alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Dan kalau orang baca ayat tu pun pehad dah, pehad dah kata jangan akak sorok ni, setengah kita lebih orang-orang Melayu kita alhamdulillah tak pernah, yeah. Saya pun pernah duduk sana, saya pernah hijau di apa bagi pernah jaga kubur Nabi semasa duduk mengaji di sana dulu, jadi kalau kita tengok orang Melayu kita alhamdulillah dan tak ada ayat tu jadi alhamdulillah, yeah. Orang-orang mari pada Pakistan, mari pada negeri-negeri yang mereka duduk ambil barakat tentang kubur orang Melayu, yeah. Tu kat menahang kalau ya Rasulullah, ya mana menahan dan minta hajat dia berdoa, benda-benda yang apa panggil masuk dalam harafah, benda yang membawa kepada syirik apa semua tu ada berlaku di situ, ya. Maka di sini ada Allah Ta'ala kata wa malakum an tu'zu Rasulullah, ya, mana tak sesuai kamu tu menyakiti Nabi SAW. Jadi ada riwayat kata setengahnya, ya. Ada setengah-setengah orang datang tu dia kata dia tengok Nabi tu ada isteri banyak orang, ya. Dia kata in mata Muhammad, kalau Muhammad mati la tazawwajanna imra'ah, aku akan ambil isteri dia menjadi biniku. Lepas sebut nama, setengah sebut Aisyah, setengah, ya. Sebut Ummu Salamah. Jadi benar-benar lagi ni Allah Ta'ala tak cuma perintah lagi, ya. Nabi merasai kata hati dia luka lah, rasa, yeah. Sepit hati dan berasa tak senangkan hati dia, maka Allah Ta'ala turunkan perintah ini wa ma lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, yeah. Jadi kalau kita boleh ustaz sini ni, yeah. wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Pasal tu isteri-isteri Nabi digelarkan ummahatul mukminin, yeah. Mana mu' bagi orang mukmin, tak boleh haram bagi orang mukmin nak nikah lepas pada Nabi, yeah. Sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan juga salah satu daripadanya benda yang dibuatkan oleh satu kumpulan yang sesat
dan menyakiti Aisyah, menyakiti isteri-isteri Nabi Hafsah dan sebagainya dengan tuduhan-tuduhan. Ini bertentangan dengan ayat yang Allah Taala sebut. Nah, jangan kamu menyakiti Rasulullah, jangan kamu mengawini isteri lepas pada apa kalau kita duk maki duk kata tuduh, duk dituduh kepada Aisyah, kepada Hafsah dan sebagainya. Ini salah satu daripada benda yang bertentangan dengan ayat yang Allah Taala sebut dalam ini. Ustaz. Ya, wa ma apa zalikum kana indallahi azima, kana indallahi azima. Ini perbuatan amal yang itu sangat besar. Balasan dan dosanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapakah lagi Allah Taala telah membersih dah. Ya. Allah Taala telah membersihkan Aisyah, Allah Taala telah membersihkan azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini adalah manusia. Kadang-kadang adalah benar-benar yang apa panggil telekeh di antara isteri Nabi itu ada kisah banyak. Ya. Hak telekeh di antara isteri Rasulullah ni ada dan memanglah benar-benar ini benar-benar fitrah manusia dan bukan, dan mereka ini adalah semuanya manusia dan tidak maksum. Rasulullah sendiri sahaja yang maksum. Maka Rasulullah cara benar-benar yang berlaku dalam keluarga Rasulullah ni, yang berlaku telekeh atau berlaku ada masa muka di antara isteri ini, maknanya satu ibrah, satu pengajaran supaya kita nak ambil cara Rasulullah at-ta'amul, apa ni amalan Rasulullah, ukar Rasulullah dengan isteri dia, kita nak ambil guna dia, umat dia guna. Maka ayat ini Allah Taala sangat menjagakan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ni hormat dia pada masa hidup dia, supaya kita kena menghormati dia pada masa dia meninggal dunia, juga kita menghormati dan menghormati isteri dia. Dan saya ingat sengah orang munafik adalah riwayat mengatakan orang munafik main riwayat atas kalau nak ambil Muhammad mati, aku nak ambil pedek, nak ambil alat sejata, mari igat bini nak menikah, nak ambil menjadi isteri. Benar-benar lagu ni kecek cubik di kalangan orang munafikin, di kalangan orang yang hati dia ni ada benar-benar apa panggil cuma dan kecek cubik tidak sesia, mana tidak dia layak dah Ustaz Ibrahim. Kita duduk maki, kehamungkan isteri Nabi, duduk tuduh, bahkan tuduh Aisyah zina, tuduhkan Hafsah. Orang Aisyah dengan Hafsah ni nak apa ni, pakat untuk nak bubuh racun Nabi SAW. Sebagaimana akidah Syiah dan semua ni, benar-benar lagu ni adalah dustakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nah, maka pinang nak ka ayat ni nak belaka cuma bila lah kita pesai nak apa macam pesai lah ke ayat ni lah dah kutin kat ajar Ibrahim ni cuma cawan ni ก็คือมารยาทนะครับเรากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของการเลี้ยงอาหารก็แล้วแต่ในเรื่องของการเข้าบ้านท่านรอซูลุลลอฮ์หรือแม้กระทั่งการเข้าบ้านพี่น้องมุสลิมก็จะมีอีกอายะห์นึงยะลลีนอามะลูตะดคุลบุยูตันกอลบุยูติกุมนะอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาก็คงมีอายะห์นั้นในเรื่องของมารยาทการเข้าบ้านการไปอยู่ในบ้านหรือการเป็นแขกนะครับมารยาทในการถูกเชิญนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่อิสลามได้วางกรอบและก็ได้วางแนวทางปฏิบัติกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับพี่น้องที่เป็นมุสลิมนั้นเราควรที่จะศึกษาว่าเรามีมารยาทแค่ไหนเรามีสิทธิแค่ไหนนะครับในเรื่องการเข้าไปบ้านบุคคลอื่นหรือในเรื่องของแม้อาจจะเป็นพ่อแม่เราเองหรืออาจจะเป็นพี่น้องญาติใกล้ชิดแล้วเขามีมารยาทและก็มีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับที่อิสลามนั้นได้วางระบบเป็นสิ่งที่เพื่อที่จะป้องกันแด่อุตุนอป้องกันนะครับความเสียหายที่จะมันเกิดขึ้นและมันจะกระทบนะครับไปสู่ครอบครัวแล้วก็ไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางนะครับประสบการณ์นี้สำหรับการบุกเข้าทันทีjadi kalau penonton yang ada di rumah dan boleh telefon masuk sekali ini kita buka untuk nak tanya soalan kerana masa kita masih tak ada lagi dan sekali lagi kita iklan hari ini kita ada ngamsar di Hadiah di Hong Pasum Nanasyat harap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Tadi pun daripada mana ni? Ada soalan. Ada. Ada tiga soalan lah. Tadi pun daripada mana dulu ni? Daripada Cairo. Haa, Cairo. Boleh. Soalan tamu, soalan warimah ni kan? Ya. Jadi warimah ni, kita nak pergi lah warimah tu dah. Ya. Tapi asal warimah hari ni tu, kita pergi kadang-kadang pergi warimah, tapi pergi tu situ ya. Oh, pakai kena pakai tu. Ya. Dakwah lah kita kata. Betul tu. Walimah benarnya ada mana Pak Nabi buat walimah dia. Tapi kita lihat semua walimah dari segala macam. Tapi kita pesan tu. Nak bayar? Oh, nak pakai bayar. Apa lagi mana sekali? Ya. Betul. Masalah yang kedua masalah anak ni. Anak orang nikah ni ada. Ya. Ya boleh anak dua nikah. Lepas tu boleh anak dua baik hari. Lepas tu boleh sekali yang nikah dua tu pula. Mok dia anak ayah dia sedang. Ya. Anak dia dua nikah. Lepas tu kira yang anak perempuan. Ya boleh nikah ayah dia. Lepas tu sekali dia kecil sampai dia rakyat banding. Selama anak hukum. Ya. So, tak boleh keluar anak akal. Dia tinggal anak akal tak?
Ya ambil anak orang mai teralah anak aku. Ya ego, pajak dok kecil siapa dia teman dia duduk kan dia ke mana dia siapa kau untuk makan kan di duduk kan dia tengok orang-orang tu lagu mana. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Ya, tiga saat. Akhirnya foto kita ni esok kan esok nilai ke ini nilai. Ya. Nilai kurti. Hari ni ke esok. Ya ya. Masih. Ah, terima kasih nanti ngayak pas lagi. Assalamualaikum. Ustaz, kita buka lagi soalan-soalan lagi kau. Soalan jawab ni empat soalan ni panjang dah. Dah. Biar jawab dah boleh Ustaz. Ya, saya Ustaz. Ya, empat soalan. Soalan pertama, masalah apa nama hari ni? Wak jamu ni. Ya, jamu ni. Dia tahu wali mah sekarang. Ya, wali mah Nabi ni. Bagaimana kita dengar daripada saat ni lah cerita Rasulullah SAW wak jamu ni, jamu ni. Kerana panggil walimah ni satu di antara amalan adab sunan sunnah Nabi SAW ya. Dan sahabat dah nikah di antaranya Abdul Rahman Ibn Auf dan pasca perkahwinan dia ya. Yang mari itu miskin lagi mari duk menega main menega dah menega di Madinah apabila dia ada kesenangan keluasan dia mari jumpa Nabi dengan keadaan pakaian dia comel mudah-mudahan kita kata pakai gosok buah minyak bahu sedap maka Nabi kata arasta adakah mu mu nikah ke atau buat mari kata nam maka Nabi kata ulim wala bisyak kena mutak wak rakenna ada setengah pada hadis Nabi dia sallallahu alaihi wasallam Nabi kata idza da'a ahadukum akhahu falyujib urusan kana aw ghay aw ghairihi dah makna wajib kita kena sambut panggilan atau dakwah mana orang madah kita untuk pergi walimatul urs ni asal dia panggil walimatul urs dah mana walimatul urs makna jamuwe munasabah perkahwinan pengantin baru hak ni pada asalnya di antara hak hakul muslim al muslim khams di antara hak kita wajib tetapi panggil kita sepasai dah yang asal belah tak ni lah panggil terajak di segi panggil mana buka peluang terlajak di segi wak makan dan capur dengan benda-benda kadang-kadang benda harap lebih-lebih lagi kita panggil muzik mari lah waktu tu syirat-syirat ada alat muzik buka muzik apa semua yang ada alat-alat muzik benda-benda harap dan kalau lagu tu semua ulama kata kalau kita yakin lah bahawasanya majlis satu majlis perkahwinan itu ada benda-benda harap dan maka kita tidak wajib gila tidak wajib gila boleh kita nanti nak wajib gila kalau capur dengan benda-benda harap dan orang panggil adat lah kita tu adat sebagaimana sedar kita tanya kata kena duk bayar duit orang panggil adat dia sebab kadang-kadang dia wak makan ni telajak besar asap berakhir dan telajak besar apabila habis banyak apabila besar ni habis banyak dan habis banyak tu tu lah perlu dia kepada lemo duit kalau tu sunnah Rasulullah SAW kita ada keluasan ada kemudahan dan makan kambing ataupun kita orang ada orang mudah lah mana orang ada duit dari semua makan lemu makan gapo jamu walimah kerana kita nak pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala tu lebih akrab daripada sunnah Nabi dan jahat itulah kita nak dakwah kita nak ajak masyarakat kita kembali kepada sunnah Rasulullah kembali kepada amalan yang diamalkan oleh Rasulullah dan oleh salafus soleh kita tak sen tengok tu buat kampung ni buat gitu apa ni adat kita kena buat gini itu masalah dan sebab itulah kita kena panggil kita kena kebaiki lah kebaiki kena kajar kena kawiti tentang adat dan sunnah Nabi di dalam wak makan ni insyaAllah ta'ala kita akan ajak kembali masyarakat kita untuk kembali kepada sunnah Nabi yang betul insyaAllah ya yang kedua juga masalah puasa dulu masalah puasa ni esok hari ni ke esok jadi puasa sebenarnya esok nah esok hari ke 9 esok hari ke 9 lusa tu hari ke 10 dah hari ke-9 tasu'a hari ke-10 lusa tu hari Ashura. Ashura. Ni ni tak ada khilaf dah anak buah. Tak ada khilaf anak buah. Ada dia culas diri. Ya. Kalau kita kira kata Mekah pun super juga. Ya. Anak buah dia super dan kalau tengok nampak anak buah pada mata maka perangkat puasa dan mana hari yang pertama hari hari Ahad baru ni. Dan kira lah bila siapa esok ni hari 9. Hari ni Ahad ini 8 dan esok hari 9 mana kita berpuasa esok Senin Selasa hari 10 lepas tu kalau puasa hari Selasa pun comel lagi dan puasa sampai 3 hari kerana ada sunnah-sunnah hadis dari riwayat sunan tu ada juga kata Nabi SAW puasa sampai hari yang sebelah lepas tu Selasa apa sunnah Selasa Rabu hari Rabu lepas tu hari Khamis tu hubung pula pada sunnah orang kata hubung pula puasa hari Khamis yeah. Makna panjang lah puasa dan puasa bulan Muharram ni makna umumnya boleh puasa sebulan dan nak kena hadis Nabi kata afdhal siyam ba'da siyam Ramadan siyam fi syahril al-muharram afdhal puasa lepas pada Ramadan lepas puasa pada bulan al-muharram wa afdhal salat ba'da al-maktubah salatul lail dan sembahyang afdhal lepas pada sembahyang wajib dan fardu ya sembahyang waktu malam dan tu soalan kedua soalan soalan kedua masalah anak zina ada zina saya cuba soalnya sebenarnya anak zina ni anak zina dia satu masalah itu lepas pada kita nikah dah adakah anak tak ada boleh kita ambil bakar ayah ataupun tidak nah
Tapi dapat harajah ya, dia tidak boleh nasbah pada ayah dia kan luar pada nikah. Yeah. Jadi kalau kita terbina atau dapat ni, jadi anak tadi walaupun anak dia berzina dah dengan dia, tapi dia jadi bukan jadi bukan jadi mahram lelaki dah. Jadi dia jadi ajan ni di segi hukum. Di segi hukum, dia lagi darah dia. Yeah. Pasal tu masalah wali ke gapo dia tak boleh bunuh wali dia. Saka. Saka. Adapun nak ada pendapat salah lagi ustaz, dia kata boleh istilhaq, boleh kita ambil anak ni nasbah kepada ayah. Jadi dua pendapat lah masalah ni. Oleh kerana apa? Kerana anak tu memanglah dia luar nikah, tapi hakikat dia ni daripada air mandi dia, daripada benih dia dan sebagainya. Tapi walaupun pendapat pertama tu lebih itu, kerana apa? Kerana kita takut pada masa sekarang ni jadi serupa orang bangsa lain. Dan kalau kita mudah buat pendapat yang kedua ni, siapa-siapa nak anak, awak boleh beranak dulu ataupun wingan dulu kau nikah serupa dengan awak agama lain. Sebenarnya sedang bukan lagu tu. Dan kita ambil pendapat orang kata tak boleh nisbah kepada dia, bukan anak tu jadi mahram bagi dia. Tak ada. Tapi masalah masalah nak menikah dengan dia tu, walaupun ada lah til kata boleh menikah dan sebab di segi hukum bukan anak dia, dan tetapi di segi panggil dari segi ilhak mana dakwah dan tidak menikah lagi, maka mana pendapat yang lebih rajih tak boleh lah. Ya, walaupun setengah kaum Syafi'iyah kata mana bukan anakmu, mana nak menikah boleh. Dan benda-benda lagu ni kita dah dengar masa dulu dan mengaji mana tu boleh nikah dengan pak dia si anak zina, boleh nikah dengan pak dia sendiri, maka pendapat yang lebih rajihnya tak boleh nak menikah walaupun anak tidak mengikut syarat ke anak dia, tetapi memanglah dari anak dia daripada air mani dia, mana tak bolehlah kita nak menikah. Kerana anak kita juga walaupun di segi hukum tidak setakut di segi pesaka, di segi wali apa semua, tapi memanglah di segi darah tu memanglah daripada daging darah dia. Dan itu adalah benda yang berlaku di rumah kita apabila lepas beranak. Kadang-kadang itu mereka menikah belum ada beranak lagi, pada saat berhenti. Itu dia masalah lah. Nikah mana berperut besar nikah. Benda lagu tu lah banyak berlaku. Dan itu dah kilah antara ulama. Ulama, tapi sebenarnya kebanyakan ulama itu tak susah nikah masa tu. We istibrak dulu. We istibrak, we suci dulu. Mana lepas pada beranak dulu, lepas tu menikah. Lepas tu baru jadi hak baru. Itu hak bersih lah lah. Lepas tak tahu. Dan walaupun ada setengah pendapat kalau nikah dah, apalah nikah ketika hamil tu, sah dah nikah dia. Dan orang mai nikah semula, tapi adalah pendapat tak kena lah. Mana pun menikah dah, tak ada mesti menikah yang dua lah. Ataupun tunggu untuk istibrak. Yang masalah bagi kita ni, lepas dah berlaku dia malu Ustaz Ibrahim. Itu jadi tu. Malu. Kau belum ada tu, dia tak malu. Ni sebab tu kena mikirlah pemuda-pemudi, ikhwah akhawat kita, ada anak lelaki, nak perempuan, nak jaga tengok latih dia. Takut-takut kelip mari, khabar-khabarnya. Tak boleh nak itu dah lah. Benda lagu ni adalah benda yang membawa kemalu, apa ni, malu sangat, benda malu yang bawa ar orang panggil dia, benda apa ni, akan membawa kaitan yang sangat besar dah. Ada salah yang akhir tak ada apa anak-anak tu. Dia tanya anak apa, anak angkat kan ni, anak perak, anak akak ni lah. Itu masalah yang berlaku juga dan Nabi SAW pada mulanya perak anak akak ni, kerana tidak ada perintah pada Allah Ta'ala lagi. Boleh panggil Zaid Ibn Muhammad dan boleh duduk sekali, makan sekali sebagai anak dia. Tapi pula turunnya apa ni, makan hadil, apa ni, abakum nak panggil lah untuk oleh abakum aksatu inda Allah tu. Dah turun perintah bahawa anak yang bukan anak dia ni tak panggil kembali kepada ayah dia. Dan apabila kita ambil perak, walaupun sebenarnya dekat perak orang ni masalah kafilul yatim, boleh pahala besar, tapi kena jagalah. Walaupun kita perak jajak kecil, kecuali kita ambil perak dan yang menyusu, itu lain lah. Dan boleh menyusu dengan isteri kita ataupun menyusu dengan mak darah isteri kita, dengan adik isteri kita, itu lain. Kerana jadi mara-mara tak adik-beradik muhram di segi arza'ah. Tapi kalau tak nak menyusu apa, sekadar perak yang kecil dan dia besar dari rumah kita, kita rasa tadi anak kita, dan duduk sekali kita, tidur sekali kita, kalau perempuan, kalau lelaki pun dengan bini kita, kalau kita ambil hak perempuan dengan kita sendiri, mesti kena jaga, kena raya hati kita ni, sekadar dari pembeli akhir balik dia, kena jaga masalah hijab. Dan benarlah, kalau harap. Boleh telefon masuk, boleh telefon masuk insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telefon dari mana ni? Dari Tani. Saya nak tanya Masih Allah kata pakai dia saka tak apa yang sama ke milik orang tu. Aku dia milik orang tu wali Tina. Lepas tu tiba-tiba sana yang orang tu wali Tina tu mati. Mati sana ni tinggal pada pok. Mok dia mati? Mok mati lah, Tina mati tu lah. Alihat saka tu. Alihat saka mati tu, alihat Tina mati tu tinggal pok. Ini spin ni bini lain. Bini tu boleh anak dua orang. Lepas tu siapa tu, tu milik-milik orang tua kita,
hal Cina kena bagi gitu. Ya 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 ya. Ya. Agak terat. Ya, salah tu. Ya, terima kasih. Salam pelakat tu. Nak jawab lah boleh? Ya, tak. Saya tanya awak dah. Saka ni, makna qadiyah dia, makna tua dia ni dah. Ya. Bin, apa, mak bini dia mati, makna, bila mati tu masalah ni, masalah ni ada berlaku dengan kita setahir. Bila mati tak bahagi saka lalu. Bila mati seseorang, harta dia ada saka. Ya. Dan lelaki dia memanglah boleh. Bok dia lah lelaki tu. Ya. Memang boleh kalau ia, ni kalau ada anak. Ada anak ni satu, satu per empat. Satu per empat. Mana ada anak lah ni dah. Ada anak satu per empat. Ya. Dan dia ayah dia tu, boleh ia, sebab tu ia kena bagi selalu. Kalau tak bagi, ada munas saka tu. Payah lah bagi. Jadi dua martabat. Dua martabat. Ya kena bagi hak dulu hak dulu sebab pada bini mati tu. Ya. Bagi. Ya. Lepas tu pergi ayah dia boleh hikmahnya mana? Ya. Lepas tu bayi mati tu mati dia anak baru dah bagi. Ya. Ha ni masalah sebab salah kata dia tanyanya mana bini ayah yang bini baru macam tu boleh anak? Anak hak baru tu boleh sedak anak. Tak boleh lah. Tak boleh ya bukan. Tapi dia boleh bagi hak ayah dia. Ya. Ya, ayah dia tu bini kita pun boleh pula. Ya. Jadi ayah dia jadi anak ni sebenarnya kalau dia ayah dia tak mati lagi dia tak nak kestaka. Tak boleh. Yeah. Mereka anak dulu. Anak dengan bini dulu tadi. Yeah. Dengan dia tu dia kena dia boleh mati. Boleh. Sebab ya sakak mak dia. Yeah. Mana isteri dia tu kena boleh lah sakak dia. Yeah. Mak dia kerana harta ni sakak mak dia ke harta pak dia. Dan kalau pak yang mati itulah lagi pak dia telah kena bagi dengan isteri dia dan kena bagi dengan adik anak dia yang baru dan bini yang baru dia tu. Ya. Yeah. Dan mana tu atas itulah atas cara bagi sakaklah tu. Satu kena usah lalu dah dan ada mati kena usah. Kalau kita tahu ni jadi jadi saksum sebab kadang-kadang kalau misalnya lelaki mati ada bini saka banyak lelaki ngah dulu boleh sorai anak misalnya lepas tu kadang-kadang ya urai dah kadang-kadang mula tu saya lah anak ni anak kita tapi bila menikah baru tu lelaki baru boleh anak baru lebih banyak lagi kadang-kadang dia saya anak ni lebih pada anak dulu pak dia mati dah padahal harta saka pak dia tidak wit pada anak dia lebih pada anak tu ni masalah. Satu kezalimat walaupun ni anak yang sendiri banyak berlaku lagu ni anak yang sendiri tapi anak pok dulu boleh pok baru agaknya pok baru ni baik misalnya ataupun pandak boleh anak saya pada hak ni lebih pada apa harta pok dia diwi pada hak ni lebih banyak tu masalah zalim berlaku Boleh kita lepas masuk insyaAllah masa kita ada permainan masa kita ada lagi penutup kita ada lagi penutup kita dan kita jagalah dan kita agak kita sampaikanlah dakwah kita ni atau suruh kita ni kita rayak lah pada orang kampung kita esok ni ada postok dan tak usah betul lupa lah insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dapat ke Assalamualaikum ke mana ni Tani ya Assalamualaikum silakan. Boleh. Ustaz. Ya, Ustaz. Saya cek dengan Ustaz kat telefon pasal terletak dia sampai lewat sikit. Nak tanya lagi apa surah tu hari mana? Tak tanya nak. Boleh insya-Allah boleh. Ada soalan lain? Ya. Tanya hari ialah. Tanya hari mana? Hari 10 lah hari mana dia mana nak puasa lah. Ya, sekarang ini berdoa yang dah tu ya. Terima kasih. Ustaz, sama tahu kita tali yang hari ini. Jawab ya, Alhamdulillah. Nakap kami final selari tadi hari benar hari kita yang dah. Ya, tahun ini betul dengan hari Selasa hari Senin apa? Esok hari Senin. Hari Senin ni hari 9 dan hari Selasa adalah hari yang 10 hari Ashura. Ashura ni makna 10. Tasu'at makna 9. Walaupun setengah pendapat adalah kata hari-hari tasu'at apa hadis Ibn Abbas tapi waktu merduh mana silap di antara perkataan Ibn Abbas. Dan ada orang yang tanya Ibn Abbas ada seorang lelaki datang tanya Ibn Abbas Ibn Abbas apa ni tanya tentang apa ni Ashura maka Ibn Abbas kata idha halal apabila mu tengok idha halal apabila mu tengok anak bulan wa'adzamu bila-bila siapa yang mekas hari 9 fa'asuman mempuasa hari 9 jadi hadis tu yang disengah oleh lelaki tu yang kata hari Ashura hari 9 Ibn Abbas kata bila apa 9 hari mempuasa hari 9 tapi Ibn Abbas ayat sepuasa hari 9 tu kerana puasa hak sunat 9 tu jadi hari 9 kerana hari Ashura tu makruh dah belum pada Ashura tu tengah pendapat dah juga tu lah kita baca jumpa dalam hadis-hadis dalam pendapat agak ulama tu tapi hak sebenarnya Ustaz boleh hari Ashura hari 10 lah dari hari Selasa pada tahun ni dah hari Selasa insyaAllah kan lah. Boleh telefon lagi insyaAllah masa yang kita ada dalam 3 minit 2-3 minit lagi
tak begitu sangat batas lah, tapi boleh telefon masuk, tak ada lagi. Ya, satu soalan lagi. Satu soalan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada Maria ni, melihat mana ni? Telefon daripada mana ni? Daripada Jahat. Masya Allah. Jahat. Ada daripada Jahat. Saya nak tanya itu. Ya. Nak tanya atau tanya waktu kecil Tak kacau, mata lah mata. Ya, ya, maksud saya uzur eh. Maksud saya nak mani, nak mani akan sesuatu lah mana. Ya. Ya, ya. Maksud nak mani, ha, nak mani. Nak biar Ismail kau masuk belakang lah. Oh, masuk belakang lah mani. Ya, sebab sebab bomo yang lari lah, nak sebut senang air kan. Oh, lari. Ya. Boleh, tak ya. Ada soalan lagi? Tak ada lah. Terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum. Masak kalau tak jawab masalah nak tahu ya, apabila apabila tak boleh nak kena air ni ada satu cara lagi tetayamu Ustaz Ibrahim. Ya. Walaupun kadang-kadang kita tengoklah kalau tak kita tu boleh kena kalau kita boleh tuduh di segi mata tu mana semani dah tapi ya. Mana kalau kita guna kalau jalan tayamum kerana bahaya pada kena air atau kena mata tu bermula lagi lah sebulan tu saya kena lah air dia mata dia ya. Dan sebab kena mata tu tak jadi mata dia lepas tu lebih mudarat lagi ya. Mana lagu ni ni cara dia ada jalan dia dan kalau kita tak boleh nak al-ghuslu maka ganti ghuslu tu ialah tayamum ya. Semaya emo semaya tayamum untuk semaya atau tayamum untuk mengakatkan hadam besar junub dan sebagainya ya. Nah, Allah alam, Allah alam dah. Ya. Betul. Soalan lagi kalau ada tak ada dah kita sudah masa ni tak tak banyak dah, ada 9 minit lagi. Ada 9 minit lagi. Kalau kita nasihatlah atau kita ya. Mengajak dia kawan-kawan kita pina nak kati ruang lafang rekan Quran jannati nak kata mi pina ti อยู่ tang pada tong bon atau tang nak kat sun gelang ko ขอ chuyên chuyên ครับ pina วันนี้ นะครับ เรา อาจจะ รับ สาย สาย Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, akhir. Assalamualaikum. Telefon dari mana ni? Pada tanding. Pada tanding, saya lah. Saya nak tanya awak ni lah, hitung-hitung ni, ya, mari-mari, tak di tanding, di rongkang ni. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Kalau ni, hari ni main hajar lah. Hari ni lah hajar, ya. Hari ni buat dia hajar, buka dia hajar. Pada tanding tu, dia mari segera awasan nak tengok juga. Ya, ya, insyaAllah. Tak apa, insyaAllah nanti kemungkinan kita akan elam lah. Pada ni dia kata. Ya, ni orang panggil apa ni, pacar merah. Buka. Buka. Dan memanglah kalau dia buat, ya kena buka, boleh hadir. Itu canggwat, boleh hadir. Dan canggwat ada Islam kita nak tengok. Pahak kita ni bukan sekadar orang Islam saja. Saya ingat dah bukan Islam semua. Karena boleh ambil istifadah. Dan nanti tunggu lah kalau tak gini hadiah itu lah. Ya, sama-sama. Yang tidak sama, dia rap comdai. Nak kapal awak, dia hadiah. Dia kami พื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็มีประมาณนี้ก็มีที่นั่งจำกัดนะครับมีตัวจำกัดเพราะนั้นถ้าพี่น้องที่พลาดนะครับในที่หาดใหญ่ก็อินชาอัลเลาะห์ก็คงรอจะคงไม่นานนะครับอาจจะเป็นที่ใหม่หรือคงทางไว้ที่กรุงเทพก็คงจะมีการโฆษณานะครับแล้วก็มีการบอกไม่ว่าเมื่อไหร่จะมีที่นราธิวาสที่ปัตตานีที่ยะลาหรือที่ไหนจังหวัดทางภาคใต้อินชาอัลเลาะห์แล้วก็คงจะติดตามแล้วก็รับชมนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่มีความต้องการที่จะรับชมก็อดใจรอนะครับตุ้งดูอินชาอัลเลาะห์Maka saya berdua saya rasa Ibrahim saya minta mundur diri dulu pada pagi ini insyaAllah ta'ala dan maka kita akan jumpa pula di dalam ruangan kita lain lagi sebagian ruang Quran ruang ilmu Ustaz Ibrahim dan ruang soalan insyaAllah ta'ala dan terima kasih kepada peminat-peminat ikhwah-khawak yang sudi untuk ikuti dan untuk sumbangan kepada White dan kita terima kasih jazakumullah khairan jazak maka sekadar ini dah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لأول مرة وقعت عليه عيوني تاليا أحسست فيه كأن